Halo guys, Arlies di sini. It's me and I always come back for you guys. No freaking way guys. Kalian itu benar-benar awesome. Dalam video kemarin, gua menetapkan target like sebanyak 15.000 likes, padahal gua yakin ini mungkin akan terkumpul lama. Tapi kalian sungguh responsif dan kalian sungguh luar biasa guys. Kurang dari 1 hari upload, likes-nya sudah melebihi 15.000 dan sekarang terus berlanjut pada angka 18.000. Wow, I really thankful and appreciate all your effort guys. Gua beneran gak nyangka akan melewati 15.000 dalam waktu yang sangat dekat. Next, apakah kita harus menetapkan like yang lebih tinggi lagi nih guys? Apakah kita bisa mencapai angka 20.000 likes? I know it's hard, but it's worth to try guys. So go and click that like button. Apakah kita bisa sampai pada angka 20.000 likes? Selain untuk like, ternyata subscriber juga mengalami perubahan guys. Kemarin yang gak subscribe itu sebanyak 72%. Sekarang malah nambah guys, menjadi 73%. Ini artinya penonton yang baru menemukan channel ini sangat banyak dan makin hari makin bertambah guys. So buat yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel. Semoga dalam channel ini Bang Arlies bisa menghibur kalian semua. Terus buat yang udah lama nih ngikutin Bang Arlies, gua mau ngucapin thank you juga. Tetap support Bang Arlies dengan selalu menonton video Bang Arlies yang terbaru. Buat yang baru datang, kalian boleh ngeklik tombol subscribe yang ada di bawah. Ini gratis guys. Dan kira-kira di video selanjutnya bisa sampai berapa persen ya guys yang subscribe? Apakah bisa lebih dari presentasi kita pada hari ini? So buruan guys, jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru tiap kali gua mengupload video-video terbaru gua. Oke, kita masuk dalam videonya. Video kali ini datang dari game arcade dalam FNAF Security Breach bernama Princess Quest. Pertama kali diperkenalkan dalam FNAF Help Wanted, dan selanjutnya Princess Quest 2 dan 3 itu dapat dimainkan pada Five Nights at Freddy's Security Breach guys. Princess Quest ini sangat menarik dan menyimpan banyak sekali clue yang ada untuk kita solve guys. Saking semangatnya, gua kembali mencoba memainkan ini sendiri. Dan dari sana, gua mendapatkan banyak banget clue yang gua catat satu persatu. Oke, langsung kita mulai. Jadi, dalam Princess Quest, pertama, kita berperan sebagai seorang wanita berwarna kuning nih, yang memegang lentera. Banyak orang yang beranggapan kita bermain sebagai si princessnya. Namun ini akan gua keep dulu, karena di dalam folder Security Breach ada nama dari karakter ini guys. So namanya bukan Princess, nanti gua akan ungkap di paling akhir. Kita memulai permainan dalam tempat yang terlihat seperti kamar, karena di dalamnya ada tempat tidur dan juga ada buku-buku guys. Dalam perjalanan, kita sebagai player membawa lentera, dan sepanjang permainan kita harus menyalakan beberapa obor, atau beberapa orang sebutnya ini lilin guys, candle, untuk melanjutkan permainan. Namun kita akan dihalangi oleh musuh yang berbentuk kepala kelinci hitam yang menyerang kita dan berusaha membuat HP kita menjadi nol. Oh ya, gue lupa bilang, di awal permainan kita melihat beberapa glitch yang mengindikasikan bahwa ini berasal dari glitch trap. Sembari kita menyalakan lentera satu demi satu, maksudnya lilin, hingga kita sampai pada lilin terakhir, ini akan memperlihatkan wajah monster amalgamation dari kelinci berwarna ungu dengan dasi kupu-kupu yang sudah pasti merujuk pada William Afton. Ada pula muncul text box dengan tulisan berbentuk kode yang diartikan "I always come back, let me out." Ini adalah kalimat dari William Afton guys. Setelah itu permainan langsung berakhir. Oke, dalam Princess Quest pertama ini gua mengumpulkan clue-clue yang ada. Yakni, pada area pekuburan kita bisa menghitung jumlah kuburan yang ada, yakni 6 kuburan. Dan lilin dari kuburan ini harus dinyalakan sesuai urutan. Kalau salah maka akan mati lagi apinya guys. Ini sangat merepresentasikan 5 missing child dan satu lagi yaitu The Puppet atau Charlie
karena pada api si Charlie sudah terlebih dahulu menyala, yang mengindikasikan dialah korban paling pertama, kemudian berurutan pada korban-korban selanjutnya. Yang kedua adalah jumlah lilin atau obor yang harus kita nyalakan adalah sebanyak 16 lilin. Ini sering dikaitkan dengan 16 tape yang membuat Vanessa dirasuki oleh glitch trap. Dari Princess Quest pertama ini, muncullah teori kalau si Princess Kuning ini adalah Vanessa. Dan kita bermain dalam arahan si William Afton agar kita termanipulasi oleh dia. Namun, gua akan membantah teori ini karena bukti yang paling kuat ada pada Princess Quest 2 dan Princess Quest ketiga. Oke, kita lanjut. Dalam Princess Quest kedua nih guys, yang ada pada FNAF Security Breach, kita diperkenalkan karakter baru, yakni Old Man yang berwarna merah, dan dalam permainan kali ini kita sudah bisa menyerang menggunakan Sword of Light. Berbeda dengan Princess Quest 1 di mana kita nggak bisa menyerang sama sekali dan kita hanya bisa kabur atau berlari. So, sepanjang gua bermain Princess Quest 2 ini, gua menemukan beberapa hal yang menarik. Yang pertama, kita tetap bermain dan mengumpulkan HP, guys. Jadi di awal itu HP kita sedikit, tapi semakin lama kita akan makin kuat. Maksudnya makin nggak gampang mati deh, karena kita akan mengumpulkan HP dari chest-chest yang ada di sana. Kita juga bisa menghidupkan lilinnya dengan menggunakan pedang. Namun yang berbeda adalah, sekarang kita bisa mendapatkan HP saat kita membunuh para musuh-musuh kita, guys. Jadi kalau kita lagi kekurangan nih, kita tinggal bunuh aja musuhnya. Biasanya akan ada HP yang muncul yang bisa kita ambil. Yang kedua, pada satu area ada lilin dengan 3 warna. Warnanya adalah merah, golden, dan juga ungu atau purple. Saat kita menyalakan lilin berwarna merah, maka akan muncul bayangan dari si princess. Dan princess kuning ini tidak bisa menyalakan lilin ungu. Yang bisa menyalakannya hanyalah bayangan princess. Dan bukti kedua inilah yang akan menjadi kejutan untuk kita semua, guys. Tapi kita lanjut dulu ke clue yang ketiga. Yang ketiga adalah, setelah kita selesai mengumpulkan semuanya dan menyusuri seluruh area, kita kembali pada kamar tidur kita dalam Princess Quest pertama. Dan di sana ada kalimat dari Old Man yang berkata pada kita, "Congrats, your quest is done. Time to sleep." Kemudian kita membuka pintu yang ada di sebelah kanan dan kita malah tertransfer pada lokasi dari security office di FNAF pertama. Oke, sekarang kita akan bahas nih makna dari Princess Quest kedua. Gua jujur sangat semangat nih guys untuk membahas game ini. Apakah kalian sama? Kalian boleh taruh di kolom komentar, oke? Dalam Princess kedua ini, gua mengambil satu teori bahwa si Princess bukanlah Vanessa, melainkan Cassidy yang terperangkap di dalam Golden Freddy. Nah, apa buktinya? Oke, kita kulik satu persatu. Dari warna princess itu sangat melambangkan warna golden, guys. Dan golden di dalam FNAF sangat identik dengan Golden Freddy. Nah, sekarang kita lompat kepada Old Man yang ada di Princess Quest. Ini sangat merepresentasikan Old Man Consequences yang berbicara pada Cassidy di Ultimate Custom Night. Dari warnanya pun sangat mirip, guys, berwarna merah. Serta ada bukti kedua mengapa gua yakin itu adalah Old Man Consequences. Karena kalimat kedua yang ia ucapkan adalah, "It's time to sleep." Sleep kan itu artinya istirahat, guys, atau tidur. Dan pada Ultimate Custom Night, si Old Man Consequences ini juga mengucapkan kalimat yang mirip, guys. Yaitu ia menyuruh Cassidy untuk beristirahat. Lebih tepatnya, mengistirahatkan jiwanya. And leave the demon to its demon. So jelas ya, bahwa ini adalah Old Man Consequences. Dan Old Man Consequences ini sedang berbicara pada Cassidy. Bang, ada nggak bukti lain yang memperkuat? Tentu saja ada. So, bukti yang menurut gua paling jelas adalah pada saat Princess menyalakan lilin berwarna merah. Dan si Princess terbagi menjadi dua, yaitu dia dan bayangannya.
bayangannya bisa menyalakan lilin juga, guys. Apakah maksud dari semua ini? Gua berteori kalau bayangan dari princess ini merujuk pada Shadow Freddy. Yang jika kalian nonton video gua sebelumnya, gua berkata bahwa itu adalah agony dari Evan Afton setelah ia terpisah dari Golden Freddy. So sangat jelas di sini bahwa pembuat Princess Quest ingin menyampaikan pada kita bahwa si Princess atau Cassidy dalam Golden Freddy ini juga memiliki Shadow, yakni Shadow Freddy. Dan tubuh mereka sebenarnya adalah satu. Mereka itu sangat mirip, namun mereka terpisah, guys. Oleh karena itulah, si Cassidy atau si Princess tidak dapat menyalakan lilin berwarna ungu. Dan si Shadow juga tidak bisa menyalakan lilin dari si Princess, karena mereka itu satu, tapi terpisah. Oke, sementara itu dulu, guys. Kita lanjut pada Princess Quest ketiga. Pada Princess Quest ketiga, kita memulai permainan di lokasi FNAF pertama, di mana setting tempatnya punya banyak topi ulang tahun, bahkan ada tempat dari Foxy juga, guys. Di sana ada banyak boneka plush juga yang berasal dari FNAF original. Oke, gua singkatin aja. Dalam game ini, kita mengumpulkan item seperti biasanya, namun ada dua item yang spesial, yaitu plush doll yang berwarna hijau dan topeng dari Vanny. Setelah itu, pada akhir game, kita akan menjumpai sebuah pintu besi yang sangat mirip dengan pintu yang ada pada ending FNAF Help Wanted. Setting tempat kita mendapatkan topeng Vanny adalah tempat yang sama di mana kita bermain DLC Curse of the Dreadbear. Oke, gua akan jelasin ini sekarang. Jadi, teori gua adalah kita ini sebagai Cassidy dan berusaha untuk membebaskan Vanessa dari belenggu glitch trap. Itulah mengapa ketika kita berhasil menamatkan game Princess Quest ini, kita akan mendapatkan ending di mana Vanessa lepas dari pengaruh glitch trap. Dari bukti yang ada pada game Princess Quest ketiga ini, kita dapat beberapa clue. Yang pertama adalah kepala Chica, guys, yang terlihat seperti mengawasi kita. Ini adalah Susie yang menyaksikan saat William Afton membunuh korban-korbannya. Clue yang kedua adalah tirai yang ada di Princess Quest sangat mirip dengan tirai yang ada pada Help Wanted saat glitch trap memancing kita untuk ikut masuk. Yang ketiga adalah topeng Vanny dan juga boneka glitch yang berasal dari FNAF Help Wanted. Ini gua asumsikan sebagai retrack dari perjalanan si Vanessa saat ia pelan-pelan terkena dan terpengaruh virus glitch trap. Dan yang terakhir adalah pintu besi yang sangat mirip dengan yang ada pada ending dari Help Wanted. Namun dari hal ini, banyak yang tetap bersikeras kalau si princess adalah Vanessa dan kita dijebak oleh glitch trap untuk mendapatkan topeng dan boneka, serta kita dikurung dalam pintu besi itu. Namun gua punya bukti untuk membantahnya, guys. Kalian perhatikan pada jendela kecil dari pintunya. Pada Princess Quest, itu ada di kiri, sedangkan pada Help Wanted, itu ada di kanan. Di kanan berarti sedang berada di dalam, sedangkan kalau dilihat dari kiri, ia ada di luar. Jadi, si Princess ini sebenarnya bukan di dalam, guys. Dia ada di luar, dan ia berusaha membebaskan Vanessa yang terkurung di dalam. Itulah mengapa di detik terakhir terdengar suara teriakan. Itu bukan berasal dari si princess, melainkan dari Vanessa yang ada di dalam. Bahkan suaranya pun terdengar bergema yang mengindikasikan kalau ia sedang berada dalam ruangan. Lebih tepatnya ruangan besi yang pasti memantulkan sebuah suara teriakan. Namun untuk alasan mengapa ia berteriak, gue masih kurang yakin kenapa, guys. Tapi gue berteori, mungkin saja si Vanessa ini melihat si princess dalam tampaknya sebagai Cassidy atau Golden Freddy. Makanya bisa saja ia ketakutan. Jadi, gue secara pribadi lebih mendukung teori bahwa si Princess adalah Cassidy atau Golden Freddy ketimbang si Vanessa. Karena teori Cassidy ini lebih masuk akal.
dan kalian mau, bukti terakhir yang paling kuat yang akan menutup video kali ini ada pada file dalam game Security Breach, di mana nama dari si princess diketik Cassidy. So case close. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju kalau si princess ini adalah Cassidy, atau kalian lebih setuju dia adalah Fanny? Taruh di kolom komentar yang ada di bawah. Oke guys, gue pikir cukup sampai di sini Bang Arlis menjelaskan tentang Princess Quest. Semoga kalian terhibur. Dan karena banyak yang baru nih, gue ucapin selamat datang. Jangan lupa untuk nge-subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya guys, karena lonceng itu penting untuk dapat notif terbaru video terbaru gue. Support selalu channel Arlis ini. See you in the next video. Thank you and have fun.